Pemirsa, aksi sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor dengan berboncengan lebih dari 2 orang di Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Bahkan aksinya terbilang sangat membahayakan lantaran mengendarai sepeda motor ini dengan menggunakan bangku yang ada, maksud kami yang ditumpangi sebanyak 5 orang. Dalam rekaman video amatir yang di-repost Info Bekasi ini terlihat sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor dengan berboncengan sebanyak 5 orang. Pengendara terlihat dengan sengaja menambahkan bangku panjang hingga membahayakan pengendara lain dan dirinya sendiri. Terlebih para remaja ini tidak menggunakan helm saat berkendara. Kejadian ini diduga terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Karena kejadian ini, pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota akan melakukan penyelidikan kepada para remaja yang ada di video ini. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, petugas akan menindak tegas para pelaku. Jadi, sementara untuk video tersebut, kami juga masih dalam penyelidikan apakah benar itu berada lokasinya di wilayah Kota Bekasi. Apabila memang pada saat kejadian tersebut memang benar berada di wilayah Kota Bekasi, kami dari pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas bagi pengendara tersebut. Kami dari pihak kepolisian menghimbau ya kepada masyarakat, dalam mengendarai kendaraan, taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jangan membahayakan orang lain maupun diri.